halo. Halo, Po Yuli. Ini saya Sodikin. Ini nomor baru saya ya, Po. Saya sudah ada di depan Rumah Sakit Sejahtera nih, Po. Oh, kamu Sodikin. Ya udah, datang aja ya ke kantinnya rumah sakit. Saya habis itu kok. Oke, Po Yuli. Saya ke sana. Iya. Yesus. Kita... Pertemuan kamu sama Al berjalan lancar. Amin. Amin. Yaudah, aku pulang dulu ya. Iya. Ma, hati-hati ya sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, permisi. Iya. Saya mau nanya karyawan yang bernama Pak Sodikin. Bapak tahu? Oh, Pak Sodikin. Pak Sodikin lagi cuti seminggu, nengok istrinya ke Jakarta. Pak Sodikin di Jakarta? Iya, sekalian ziarah ke makam temannya yang baru meninggal. Mungkin yang dimaksud Pak Sodikin ziarah ke makam almarhum Pak Jaja ya. Udah jauh-jauh saya kesini. Pak Sodikin malah di Jakarta. Oh iya Pak, saya boleh minta nomor teleponnya? HP-nya Sodikin baru aja hilang beberapa minggu yang lalu. Katanya sih dia mau sekalian beli di Jakarta. Ya udah kalau gitu. Makasih ya Pak atas infonya. Sama-sama Pak. Wah, jamnya nggak bisa dibenerin nih. Terus gimana dong Encus? Gimana kalau besok Encus bawa jamnya ke tukang servis jam ya? Oke? Oke, Encus. Jangan sedih lagi ya. Oh iya, Encus mau nanya. Tadi Tante Frozen nanyain tentang anting ya? Iya, Encus. Oma juga tanya. Oma? Oma Sarah? Iya. Tante Sarah juga nanyain anting. Aneh deh gue. Kenapa semua pada nanyain anting ya? Heran. Ada apa sih ang itu anting? Kok kayaknya penting banget? Rena sayang. Iya, Cus. Besok-besok kalau ada yang nanyain tentang anting lagi, Rena nggak usah kasih tahu ada di mana, ya. Itu kan anting punya mama. Jadi antingnya harus disimpan. Iya. Jadi kalau ada orang yang nanya, udah nggak usah dikasih tahu. Oke. Oke, Encus. Anak pintar, tes dulu ah. Ketemu sama Om Baik. Oke. Besok Encus telepon Om Baik ya. Oke. Oke, Encus. Sampai lagi ya. Aduh, lupa makan siang lagi gue. Makan siang dulu kali ya sebelum pulang. Bu. Mau pesan apa ya, Bu? Ada ayam gak sama telur balado? Ada, Bu. Yaudah, saya pesan itu ya. Minumnya apa? Mau es jeruk dong. Sebentar ya, Bu. Pesanannya saya siapin dulu. Ya, makasih ya. Ya halo. Halo Po Yuli. Ini saya Sodikin. Ini nomor baru saya ya, Po. Saya sudah ada di depan Rumah Sakit Sejahtera nih, Po. Oh, kamu Sodikin. Ya udah datang aja ya ke kantinnya rumah sakit. Saya habis itu kok. Oke, Po Yuli. Saya ke sana. Iya. Yesus.
Kita sudah di rumah sakit, Pak. Bapak akan ditangani. Dok, tolong pasien ini dong. Dia kena tusuk pisau di bagian perut. Baik, pasien akan segera ditangani. Bapak mohon menunggu di luar. Baik, Pak. Aku coba cek aja deh buku agendanya Roy. Kali aja ada petunjuk. Loh, isinya cuma jadwal nge-band, jadwal nge-gym, sama jadwal ke kantor papanya Roy. Aduh, masa gak ada petunjuk apa-apa sih di sini? This. Semoga aja ada petunjuk di sini. Di sini cuma foto-foto keluarga aja. Aduh Roy, please help us. Kasih tahu password kamu supaya kita itu bisa buka account kamu. Halo, enggak? Hey, Maggie di mana? Aku lagi di Parisian Cafe. Lo masih bongkar barang-barang kalau di sana, belum kelar. Gue kesana deh, gue bantuin. Gimana? Oke, okay, boleh. Ya udah, kalau gitu gue tewas sekarang ya. Iya. Iya, yuk. Sebenarnya kalau dipikir-pikir ada untungnya juga sih. Gua ngebongkar kasus pembunuhan Roy. Gua bisa dekat sama Michi, gua bisa berduaan sama dia. Ichi kiwir, sayangnya gue. Roy, sorry Roy. Jadi modus sama lo gak enak nih. Sorry. Sayang banget ya. Udah jauh-jauh ke Samarinda, orang yang saya cari malah ada di Jakarta. Saya lapor Pak Ale. Halo Red, kamu udah ketemu sama Sodikin? Maaf Pak, saya belum bisa menemukan Sodikin Pak. Ternyata Sodikin lagi cuti Pak di Jakarta selama seminggu. Gimana ya Pak? Papa saya tetap saya di sini atau pulang lagi Jakarta, Pak? Kamu berhenti sekarang, ya? Nggak usah cari Sodikin lagi. Saya sudah membuat keputusan, Ren. Kalau saya akan jujur pada Andin soal semua ini. Papa yakin, Pak? Apa? Apa yang Bapak lakuin ini melanggar hukum, Pak? Kalau Bu Andin dan keluarga menuntut Bapak, Bapak akan dikenakan pasal pidana, Pak. Gimana, Pak? Kamu pulang ke Jakarta sekarang. Baik, Pak. Po Yuli. Bang Sodikin. Saya turut berduka cita ya, Po, atas meninggalnya Bang Jaja. Iya, Bang. Makasih. Iya. Bu, saya mau bayar. Sebentar ya, Bang. Ada yang mau bayar. Silakan. Bang
Jadi berapa semuanya? 45.000. Itu kan Bu Andin. Ini Bu kembalinya. Makasih ya.